dalam mulut mak kita yang sedang sakit. Tak masuk. Nelih jebok tu bit lu. Nak? Ha. Dan kita sembah Allah. Sebab apa kita sembah dia? Pasal dia Razak. Dia yang beri rezeki kepada kita. Rezeki ni benda nasi, fitih. Ar-rizqu ma yang fa'uka. Rezeki ni perkara-perkara yang memberi guna kepada kita. Nasi we guna tak? Ha, boleh makan kenyang, rezeki. Fitih berguna pada kita. Boleh buat beli, rezeki. Baju boleh pakai tak sejuk, rezeki. Kereta boleh buat gijal yang jauh, rezeki. Itu semua rezeki. Tanah rezeki, boleh diri rumah. Rumah rezeki kita kerana kita boleh berlindung pada hujan dan panah. Nak? Ha. Anak kita rezeki kerana dia akan mendoakan kepada kita, menjaga kita bila kita tua lagi. Nak? Maka semua tu Allah yang bagi. Nak? Dan dia beri tu atas kandak kita minta? Tak. Atas apa yang dia nak. Tapi yakin, tidak ada pun orang yang berkongsi dengan Allah dalam memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Rezeki bukan manusia saja, seluruh makhluk. Nampak? Natang-natang tu Allah yang beri rezeki. Wama min dabbatin fil ardi. Tidak ada seekor habuk pun binatang yang ada di atas muka bumi. Nampak? Illa 'alallahi rizquha, melainkan atas Allah seorang saja yang menjaga rezekinya. Allah lah yang beri rezeki rima. Tiga beranak, nak petang ni makan dia, lusa makan dia. Nak anak-anak hak duduk dalam kayu berjuta-juta ekor, Allah telah siapkan rezeki dia. Semua hak duduk dapur rumah kita tu, rezeki dia banyak mana hari ni. Nak, semua tu Allah Taala, bukan pakat. Bukan ada satu maknanya persatuan pula tukar jaga dah. Allah Taala seorang belaka. Jadi kita hak semayang ni tiba-tiba takut rezeki tak cukup. Nak, takut tak cukup makan. Mata dengan orang kaya, anak dua orang. Apa? Takut kat gini bila-bila susah ekonomi, gitu-gini. Padahal dia kaya. Nak? Ha. Doktor pakar, dua orang yang nak. Tak dia lebih-lebih susah gigi nak makan kedaruh payuh. Padahal dia doktor pakar. Nak? Doktor pakar takkan 800 gaji. Nah, tak ada 8,000. Dah 8,000 tak cukup makan kedaruh anak. Nak? Ha. Jangan sok tentang rezeki. Nah. Hak gaji kecil pula, turun bawah, doktor pakar cakap lapang. Bawah, jaga. Nah, dah lah kecil orang tu. Tuyuk, nampak bodoh. Tiga belah, nak. Pah beranok. Nampak? Ha, dia tak yak sok tentang rezeki. Nah. Dia tak takut lah, kalau pergi surang, tak boleh fitih pergi surang lah, bila-bila. Berat nenang. Berat nenang terus. Indu tu duduk dalam ketik tu cura lanjut tu alik kanan nak pergi bandar, alik kanan kat selekoh mau. Nampak? Tengah back kill ni ibu tambah tangan. Nampak? Nampak ada tiga orang duduk kabar atas duduk back kill dia. Nak dalam tu ada Tok Imam dia tiga main ni. Tiga baju dah akar perut ke timur Cina perut. Nampak? Tak bimbang sikit, lapor ke apa, tak, jalan tugas kamu. Ada dah lagi dekat dengar, anda, padaga, cantelik, padaga, faham? Haa, nampak? Padahal, tu baik lah cari makan, takkan, nak? Haa, main duduk ngatik gitu sama. Nak, menjala anak. Bini mari atur, papadong, dengan bola tenong ni. Ada apa-apa eh? Padahal, sembuh batu. Tuhan wi kenyang, perut jetik bunyi, keteng. Nampak? Masa apa? Kenyangnya. Sembah berhala, Tuhan jamin kenyang-kenyang dah. Kita sembah Allah, takut tak boleh rezeki. Bodoh pada Hindu, betul tak? Ya dah. Kan kita sembah Allah kan? Kita bernabikan Nabi Muhammad kan? Kekasih Allah, dah takut dia ni. Tak takut benda dah dalam bak rezeki. Tak? Kalau Tuhan nak beri kita, tak ada orang boleh halang. Kan saya suruh orang ngatik kan? Lepas pada semayang. Orang ngatik, kalau Tuhan nak beri kepada kita, tak ada orang boleh halang. Kalau Tuhan nak alang, tak ada orang boleh beri. Ha, ingat tak? Zikir. Cuba cek kali. Ha. Asuh dah kredit je dah. Tikmah.